Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia dalam memuji Allah ni dia tak ada yang rugi. Kita puji Allah satu kali ada 10 orang dengar, dia tak rugi. Setiap kebaikan yang kita kongsi dalam, saya ingat lagi, siapa yang mulakan satu kebaikan orang lain ikut, maka sampai kiamat pahala dapat pada orang yang mula-mula mengongsikan kebaikan. Sama juga kalau kita menunjukkan satu kejahatan, kita jadi contoh bagi satu kejahatan, kita jadi contoh mulakan benda jahat, jadi ramai orang tengok, dan sampai kiamat pahala dapat pada orang yang mula-mula tunjuk kejahatan tadi. Sebab tu kita dalam hidup ini, kita dalam hidup, orang yang sibuk kenal Allah, dia sentiasa menampak keaiban dan kelemahan diri sendiri. Dan orang yang dekat dengan Allah, dia sentiasa nampak aib dia dan lemahnya diri dia. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia semakin rasa rendah diri, semakin dia solat, baca Quran, zikir, semakin kita buat dakwah, kita semakin rasa diri saya tak ada apa-apa, kita rasa diri saya berdosa, rasa diri kita kurang, orang lain semua baik, orang lain sempurna. Dan kita tengok apa-apa keadaan manusia, kita nampak semua baik, sempurna. Yang tak baik ni saya. Sebab tu orang-orang yang Allah sayang, begitu sifat dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengah-tengah malam, dia selalu muhasabah diri dia. Selalu menangis. Pernah dia jumpa satu orang, dia bagi pada orang tu kayu rotan, suruh rotan beliau balik. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab hati dia sangat bersih. Dia cuma ingin Allah sayang dan Allah redha dia. Dia tak ada niat-niat yang lain, tak ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa hari ini hidup kita tak tenang, jadi gelisah, jadi serabut? Sebab kita kurang ingat Allah, kita kurang mengingati Allah SWT. Sebab tu bila Nabi SAW yang saya kongsi tadi, Nabi SAW kata, wahai Mu'az, aku cinta sayang pada kamu, rajin-rajin ulang-ulang kali baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk memuji engkau, mengingati engkau, mengagungkan engkau, membesarkan engkau. Sibuk puji Allah, bercinta, tenggelam dalam keasyikan memuji Allah SWT. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan jadikan aku, hati aku sentiasa tenang, bersyukur. Syukur bukan bila kita ada duit banyak kita syukur. Syukur bukan bila kita dapat kahwin orang yang kita sayang kita syukur. Syukur bukan bila kita dapat apa yang kita nak kita syukur. Syukur bukan bila kita dapat kerja baru kita syukur. Syukur ni macam mana? Syukur ni dalam apa-apa keadaan hidup kita, kita sentiasa rasa syukur. Walau apa pun keadaan hidup, kita rasa syukur. Terima kasih pada Allah. Bersyukur ni pada hati. Bersyukur bukan pada duit banyak sikit. Bersyukur bukan pada rumah kecil, rumah besar. Bersyukur bukan bila dapat isteri cantik, seksi. Bersyukur bukan bila ada suami handsome, kaya. Bersyukur bukan bila kita dapat anak, kita dapat semua 10A. Bersyukur bukan cuma pada tu. Bersyukur, kita dapat nikmat, kita syukur. Kita hilang nikmat pun kita syukur. Syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Tak berhenti puji Allah SWT. Jadi hari ini, kenapa hidup kita tak tenang? Bukan kerana kurang duit, bukan kerana kurang yang lain-lain, tapi kurang syukur pada Allah. Syukur bukan pada orang. Bukan maksud syukur kita biar orang tindas, pijak kita, zalim kita. Tapi maksud syukur ialah hati kita sentiasa berterima kasih pada Allah. Kita tengah kaya, kita syukur. Takdir Allah, Allah ambil harta kita, nak cuci, bersihkan kita, kita syukur. Tak ada orang nak miskin, tapi takdir Allah kita diuji, kita syukur. Takdir Allah kita dapat jodoh yang paling kita nak dalam dunia ni, dan kita berkahwin, bercinta, bahagia siang malam. Tapi takdir Allah kita dapat pasangan tak macam yang kita nak, pun kita rasa syukur. Rasa syukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan perbaiki amal ibadah aku. Jadi tuan-tuan sekalian, hidup ini soalnya
bagaimana kita perbaiki lisan kita, perbaiki hati dan perbaiki amal ibadah kita. Lihat doa ni diminta supaya betulkan lidah, betulkan hati dan betulkan perbuatan. Dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, perbaiki, perbetulkan perkataan, ucapan kamu. Apa perkataan paling betul, paling benar? Yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang benar? Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazi, Ibnu Abbas dan Ikramah kata qaulan sadida. Kata Ibnu Abbas pakar Quran hadis, dia kata qaulan sadida. Sadid ni apa dia? Mengajak kepada la ilaha illallah, pada tauhid yang betul. La ilaha illallah, mengajak kepada tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh buat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk ajak pada Allah. Ajak pada Allah. Ada sekali satu alim, mula-mula dia buat dakwah. Nama beliau Syekh Ilyas Rahmatullah Alaih. Masa dia mula-mula buat dakwah, satu hari meji mihrab ajak orang datang masjid. Satu orang ajak ramai orang datang masjid. Bila dia ajak datang masjid, maka orang datang tanya, kenapa kamu datang? Dia kata, saya datang sebab kami nak dengar Syekh Ilyas bagi ceramah, bagi bayan. Kata meji mihrab, kata Syekh Ilyas, saya marah dia. Dia kata, kenapa marah? Syekh Ilyas kata, saya bukan buat dakwah nak ajak orang pada saya, tapi saya buat dakwah nak ajak orang pada Allah. Jadi kita buat dakwah bukan nak ajak ada orang pada kita, pada persatuan kita, pada diri kita, tapi kita buat dakwah nak ajak pada Allah. Kita seru pada Allah, agungkan Allah siang malam. Apa orang nak cakap, orang boleh cakap, tapi kita sibuk puji Allah. Tak lama hidup kita, biar kita tenggelam dalam memuji Allah, mengagungkan dia. Bila macam ni, hati kita akan tenang. Hati tenang, jalan raya, takdir Allah, takdir Allah, kereta kita accident, kita tenang. Takdir Allah, kita diuji, kehilangan orang yang kita sayang, kita sedih, kita manusia, mesti kita nangis. Selalu kita teringat, tapi kita rasa bahagia. Sibuk puji Allah. Jadi untuk bahagia, pertama betulkan lidah. Betulkan lidah. Kenapa orang tak bahagia? Duit jadi tak cukup, keluarga jadi berantakan, jadi teruk, anak-anak jadi begitu begini. Dia punca pertama, lidah kita selalu cakap yang salah. Untuk tu kita belajar bercakap yang betul, bercakap yang baik, bercakap yang betul, memuji Allah. Tu paling betul sekali. Lain pada tu belum tentu betul lagi. Puji Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan sadid, dan perkataan la ilaha illallah, ajak pada Allah. Tak ada yang boleh beri bahagia dalam hidup saya melainkan Allah. Tak ada yang boleh beri suami isteri bahagia melainkan Allah. Dan duit sikit banyak yang bagi hidup kita berkat, cukup rezeki, bukan duit, tapi Allah SWT. Kalau Allah hendaki bahagia milik keluarga kita, walaupun mungkin duit kita tak banyak macam orang lain, kita bahagia. Sama juga kita berniaga, bekerja. Orang Islam, dia berniaga, dia bekerja kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Allah suka orang yang berusaha. Abu Bakar Siddiq, orang iman yang paling kuat. Tapi hari pertama dia jadi khalifah, apa dia buat mula-mula sekali? Dia pergi bekerja, cari nafkah, cari rezeki. Jadi orang beriman, dia rajin berusaha. Dia rajin berusaha siang malam. Berusaha, tak salah berusaha. Tapi yakin lidah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betulkan. Pertama kita betulkan lidah kita. Jangan puji makhluk. Tak ada awak, matilah saya. Kalau awak tak sayang saya, habislah hidup saya. Rugilah hidup saya. Mana saya nak pergi? Kalau tak ada abang, matilah saya. Ini semua cakap yang salah, cakap yang tak betul. Mana dia ada, kita hidup tak? Dia ada ke tak ada? Yang selama ni jaga hidup kita ialah Allah SWT. Beritahu ke isteri, abang sayang awak kerana perintah Allah. Abang sayang awak kerana perintah Allah. Yang jaga awak yang bukan abang selama ni, tapi Allah. Sebab dia sayang ke awak. Allah beri awak pada abang ni sebagai amanah, untuk abang pimpin dan bermasuk syurga. Beritahu pada anak-anak, nak, bapak ni sebagai pemegang amanah. Tapi bukan bapak yang punya, bukan empunya awak ni. Empunya kamu semua ialah Allah. Dan kamu dapat makan sedap, dapat rumah yang baik, kenderaan yang baik, bukan kerana ayah, tapi kerana Allah sayang kat awak, kerana Allah nak beri. Untuk tu kalau nak hidup bahagia, tenang, wahai anak-anakku, nak hidup tenang, bahagia,
dan nak masuk syurga, nak hidup kita menjadi baik selama-lamanya, sibuklah puji Allah. Sibuk agungkan Allah. Agungkan dia, besarkan dia. Ha, sebab tu orang-orang yang dekat dengan Allah, dia tak risau kalau anak dia kurang duit, kurang dunia. Tapi dia cukup risau kalau anak-anak dia tinggalkan perintah Allah. Kalau anak-anak dia buat yang haram, dia risau, dia rasa resah, dia sedih, dia nangis. Sebab dia tahu yang jaga pelihara hidup saya selama ni ialah Allah. Dulu kini selamanya, yang jaga hidup saya ialah Allah. Dulu kini dan selamanya, yang pelihara anak isteri saya ialah Allah SWT. Dulu kini selak dulu, dan kini hari ini dan esok dan selama-lamanya, yang jaga saya pelihara ialah Allah. Satu dunia nak bunuh saya, nak matikan saya, Allah nak beli, nak pelihara hidupkan saya, satu dunia tak boleh apa-apakan saya. Satu dunia nak bagi saya kebahagiaan, dan janjikan kebahagiaan, suami, isteri, anak-anak, mak ayah, keluarga, duit, harta, kerajaan, mana-mana negara dunia yang besar-besar, jamin bahagia. Bahagia tak akan datang dalam hidup kita, melainkan bila Allah nak beri. Kalau dia nak beri, satu dunia dengki, khianat, keji kita, jatuhkan kita, pun tak boleh buat apa-apa. Jadi yakinlah. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dia beri kerajaan pada siapa dia nak, dia tarik daripada siapa yang dia nak, dia mulia siapa dia nak muliakan, dia hina siapa dia nak hina. Jadi ini yakin yang paling betul, yang tepat. Lain-lain daripada tu, kita berusaha, tak salah kita berusaha, kita berjuang, kita berdakwah, tapi pastikan kita banyak puji Allah. Jangan kita tak tahu lagi kita capai matlamat apa yang kita nak ke tak. Mungkin ada orang dalam hidup nak kaya, tak salah nak jadi kaya. Jadi niat macam Abdullah bin Auf, tak salah. Ada orang bercita-cita mungkin nak jadi orang yang paling zuhud, orang yang paling paling apa, hidup macam sahabat, susah dengan ujian. Ada orang mungkin cita-cita begitu, nak jadi wali-wali Allah, orang-orang yang tak nak kaya-kaya. Ada juga orang bercita-cita macam tu, pun tak salah. Ada orang pula bercita-cita untuk menjadi orang yang apa, mungkin pelajar paling cemerlang. Ada orang mungkin cita-cita dia nak kahwin dengan orang yang paling baik, orang begini-begini. Cita-cita tu semua tak salah. Tapi dalam mencapai cita-cita kita, kita sedang diuji dan dinilai oleh Allah SWT. Dalam mencapai apa pun, kita sedang dinilai, diuji oleh Allah. Untuk tu jaga lidah kita. Jangan keji siapa-siapa, jangan sebut pasal hal orang lain. Sibuk puji Allah, agungkan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila kita banyak puji Allah, hati kita tenang. Bila tengok orang lain pula, jangan keji. Orang tu begini, begini tu, jangan kita keji. Kita sangka baik. Mereka semua orang yang mulia. Macam orang yang mulia, saya ni orang biasa. Mereka ni orang yang mulia. Sebab tu Nabi SAW sentiasa bangunkan manusia atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajar sahabat, sibukkan diri kamu dengan dekat pada Allah. Bila ahlu-ahlu Badar, Nabi, ada orang ahlu Badar, mereka ada orang kata, ya Rasulullah, ni ahli Badar buat begitu begini. Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahan lidah kamu dia berkata sesuatu tentang ahli-ahli Badar. Jadi maksudnya ialah kita dalam hidup ni kurang apa? Kita jaga lidah kita, sentiasa puji Allah, agungkan Allah SWT. Sebab dia maha kaya. Ya ayuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang beriman, bertakwa pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan yang sadid, perkataan yang paling benar, paling tepat, paling betul. Apa dia? Agungkan Allah SWT. Ya Allah, kau maha agung, kau maha mulia, kau maha besar, kau maha berkuasa, kau pemelihara, kau penguasa, kau pentadbir, kau maha tinggi, kau maha mulia. Puji Allah. Puji Allah dengan nama-nama dia. Puji Allah, sebut puji Allah. Agungkan Allah SWT. Doa yang terbaik ialah memuji Allah SWT. Saya selalu sebut antara doa makbul, tiga ismul azam yang saya pernah kongsikan. Puji Allah. Apa dia? Bila doa sebut, ya hayu, ya qayyum, birahmatika astaghis. Ya hayu, ya qayyum, nama Allah yang sangat besar. Wa ya hayu, yang hidup, ya hayu. Untuk orang yang sedang diuji dalam musibah, dalam macam-macam ujian, bergaduh keluarga itu ini, bergaduh suami isteri, bergaduh kat tempat kerja, ujian datang, kita sebut ya hayu, ya yang hidup, yang hidup, ya hayu, ya qayyum, yang hidup,
dan berdiri sendiri. Ya Qayyum, yang aturkan segala-galanya, yang tadbir hidup kami dari dulu sampai sekarang. Ya Qayyum, Allahus Samad, Allah tak berhajat pada mana-mana makhluk. Setiap makhluk ni berhajat pada Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang hidup. Ya Qayyum, yang berdiri sendiri, yang menguasai segala sesuatu. Birahmatika astaghis. Ya Allah, bantulah kami, tolong kami. Kami dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam ujian. Ya Allah, bantu kami dalam dakwah kami yang diuji begitu begini. Ya Allah, bantu kami. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Bantu kami dengan rahmatmu, bantu kami. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki urusan kami kesemuanya. Doa ni kita minta Allah baikkan hidup kita, baikkan hidup kita. Ha, orang lain semua dah baik, masya Allah. Yang tak baik ni saya, yang kurang ni saya, yang lemah ni saya, yang daif ni saya. Ni doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selalu berdoa dengan doa ni. Nabi ajar pada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha ajar kepada anak beliau, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia Hasan dan Husin radhiyallahu anhu. Hasan dan Husin selalu doa, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, bantu kami, beri kami pertolongan dengan rahmatmu, ya Allah, tolong kami. Dan kita dibantu bukan dengan kehebatan kita, kepandaian kita. Walaupun kita kena berusaha diri kita dekat pada Allah, meninggalkan yang haram, buat dakwah supaya kita dibantu. Tuan terus meninggalkan yang haram, jangan pakaian haram, jangan ada pada diri kita perkara yang haram. Birahmatika astaghis. Tapi kita kata, ya Allah, dengan rahmatmu bantu kami. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, bantu kami secara baiki seluruh hidup kami. Baiki lisan kami, baiki hidup kami, baiki pandangan kami, baiki pendengaran kami, perbaiki sifat kami, sifat. Kadang-kadang kita dengan semua orang kita baik dan lemah lembut, penyayang. Kita sayang semua orang. Tapi bila kita diuji dalam keluarga, kadang-kadang ada orang dengan anak marah, dengan isteri marah. Dekat luar dah baik dah, minta Allah bantu kita, perbaiki akhlak kita. Sebab akhlak pada keluarga menguji. Manusia ni dia boleh tanggung ujian daripada luar. Heran kan? Ada orang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya nak kahwin ni. Ada orang nak kahwin, anak-anak muda ramai jumpa, ustaz, saya nak kahwin. Dia orang baik-baik. Tapi dia kata dia tengok dia punya isteri ni macam tak macam dia, tak macam yang dia nak, tak macam yang dia nak. Jadi dia rasa kecewa, dia kata begitu begini. Ada orang dah kahwin dah pun, dan dia kata isteri dia tak macam yang dia nak. Maksudnya tak sempurna, tak macam dia nak. Dia orang baik, dia orang masjid. Dia kata isteri dia tak bersyukur. Isteri dia banyak komen-komen, kuat buat dia marah, sakit hati, puja mana-mana orang, artis-artis tu ini. Ada orang tanya saya soalan-soalan macam tu. Isteri tak apa, tutup aurat sempurna, tak solat, begitu begini. Dia marah, dia cakap tu dengan marah, rasa geram, benci. Saya kata, abang, kita buat dakwah, kita sayang semua orang dalam dunia, heran kan? Kita kena sayang orang, maaf, orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu. Kita sayang mereka. Kita nak mereka semua dapat kenal Allah. Kita sayang semua orang dalam dunia. Kita sayang semua orang dalam dunia yang macam-macam. Tapi bila diuji di kalangan orang Islam, di kalangan kawan-kawan kita sendiri, orang yang rapat, terus kita tak sayang dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak semua manusia dalam dunia masuk syurga. Tapi di kalangan kawan-kawan kita sendiri, atau di paling rapat ahli keluarga kita, isteri, anak-anak, mak ayah, keluarga kita, bila ada buat masalah, kita terus marah, kita melenting. Tak bolehkah kita sayang dia macam kita sayang Nabi sayang Yahudi, ada supaya dapat Islam. Nabi SAW nangis tengok Yahudi. Kita anak sendiri, kita maki hamun, marah dia macam tak ingat dunia kadang-kadang. Bayangkan musuh Islam pun tengah perang, kalau dia mengucap syahadah, kita peluk sayang dia. Pada musuh pun Nabi SAW doa hidayat. Pada Washi yang dulu pernah bunuh bapa saudara Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, pun Nabi SAW sayang dia, Nabi dakwah dia, Nabi terima keislaman dia. Orang macam Hindun yang pernah bunuh banyak orang Islam, bunuh sahabat-sahabat yang baik-baik, orang macam Hindun dan orang macam Abu Sufyan menjadi ketua bunuh banyak orang Islam. Tapi Nabi SAW rasa sayang. Khalid Al-Walid, masa Nabi SAW nak pergi dalam satu perjalanan, tiba-tiba Nabi kata pada Walid bin Walid, wahai Walid, mana Khalid adik-beradik dia? Khalid, Walid bin Walid ni dah masuk Islam, Khalid belum. Nabi SAW kata pada Walid, mana Khalid? Sampaikan salam saya kepada Khalid. Dan beritahu pada Khalid,
beritahu pada Khalid, alangkah lebih kau maksud orang baik macam dia, patutnya dah masuk Islam, orang yang pandai, cerdik macam dia. Khalid Al-Walid ni pakar strategi perang, hebat dalam pentadbiran. Maka dia beritahu, orang macam Khalid, aku heran orang macam Khalid tapi lambat masuk Islam. Orang macam Khalid kalau dia masuk Islam, dia tengok macam mana Allah muliakan dia. Bila Khalid Al-Walid dengar berita ni daripada Walid bin Walid, Khalid masa dekat, masa dia datang ke Madinah dengan beberapa orang tu masuk Islam. Sampai-sampai je dekat Madinah, semua orang telah sambut Khalid Al-Walid. Semua orang telah sambut Khalid Al-Walid. Semua orang kata labbaik, labbaik. Ada orang peluk Khalid Al-Walid. Pakcik, pakcik bunuh ayah saya. Pakcik bunuh ayah saya. Tapi saya sayang pakcik. Syukur pakcik dapat Islam. Ada orang cakap Khalid, wahai Khalid, kamu yang bunuh, kamu orang yang bunuh suami kami. Tapi kami sayang kamu supaya kamu dapat kenal Allah. Jadi Khalid, ada orang kata, kamu bunuh anak kami yang kami sayangi, yang kami besarkan. Tapi kami sayang kamu, so kami syukur kamu dapat Islam. Jadi Islam ini penuh dengan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Jadi orang lain pun kita sayang. Ini kan pula, ini kan pula kita punya isteri, kita punya mak, ayah, adik-beradik, anak-anak kita. Kita patut lagi rasa sayang. Dia minta pada Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah yang hidup, yang berdiri sendiri. Nabi SAW kata ismul azam, siapa berdoa dengan doa ya Hayyu ya Qayyum ni, Allah kabulkan doa. Dalam hadis dia, dia kata siapa baca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Satu lagi ya alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita puji Allah SWT. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu bantulah kami. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan kami keseluruhannya. Aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi turfata'in, dan perbaikilah urusan kami kesemuanya. Dan wahai Allah, jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri, walaupun satu saat, walaupun sekelip mata. Jadi pertama sekali, kenapa rezeki kita sempit? Kita kurang puji Allah. Tadi doa-doa saya kongsikan tu supaya kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah, dan banyak agungkan Allah. Hati kita akan banyak bersyukur. Dan tengah jalan, saya betul tengah jam. Dalam jam ada orang hujan lebat, banjir. Ada orang maki hamun orang, maki hamun isteri, maki hamun keluarga dalam kereta. Ada orang jerit-jerit dah tak tentu pasal, macam orang gila kan. Tapi ada orang dalam kereta, dia bahagia, dia tenang. Dia duduk kat sebelah je kereta orang tadi. Mungkin kereta dia lebih buruk pada kereta yang cantik tadi. Sepatutnya aircon pun mati. Tapi dalam kereta dia kata nak. Dalam kereta ketawa-ketawa. Ni semua Allah buat. Allah buat. Walaupun kereta buruk, dalam dalam berpuluh-puluh kereta ni. Wiper pun dah makin laju dah. Tapi anak-anak dalam keluarga, dalam kereta rasa bahagia. Sebab sibuk memuji Allah SWT. Nah, ini semua telah, ini semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi puji Allah, agungkan Allah. Ini semua takdir Allah SWT. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Puji Allah SWT. Jadi kita kurang duit, jadi kurang hati, kurang tenang, sebab kita kurang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kurang memuji Allah. Ha, jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebab tu bateri pula kan, Allah buat semua. Tuan-puan tunggu sekejap eh, Allah buat semua, masya-Allah. Bateri mana ni, bateri? Tuan-puan sekalian, ustaz hilang.
Ha, Allah buat semua, masya-Allah. Ya tuan-tuan sekalian, Allah Taala sayang kasih kita. Jadi sebab tu kita kena tanpa henti dan puji Allah SWT. Allah puji Allah siang dan malam tanpa henti. Jadi sebab tu kita kena agungkan Allah. Puji Allah SWT. Jadi sebab tu siang malam kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfat ain. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah SWT bantu kita, supaya Allah bantu, Allah SWT sayang kita. Jadi tuan-puan, ha, tuan-puan nak tanya soalan boleh tanya insyaAllah. Nanti saya sambung kan. Ha, tuan-puan boleh tanya soalan, saya baca. Ha, tuan-puan baca kan, saya Allah SWT maha kuasa. Ha, tuan-puan boleh tanya soalan, mudah-mudahan Allah SWT terima. Boleh tanya. Ha, jangan call, boleh ha, masyaAllah, interrupt pula. Ha, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfat ain. Ya hayu ya qayyum, ulang kali baca, bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfat ain. Ha, bila kita baca doa tu, ni doa yang sangat makbul, doa yang sangat makbul, supaya Allah SWT terima kita, supaya Allah sayang kita siang dan malam, supaya Allah beri kita nikmat, supaya Allah beri kita nikmat siang dan malam, supaya Allah SWT beri kita nikmat siang dan malam tanpa henti. Ha, supaya Allah sayang kita. Ha, supaya Allah beri kita nikmat siang dan malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekejap eh, tengok WhatsApp. Jadi sebab tu baca ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi turfat ain. Ha, tuan-puan, saya jawab soalan eh. Saya jawab soalan tuan-puan ni, masya-Allah. Ah, masya-Allah. Saya soalan pertama, saya jawab soalan kat sini kan. Ah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi turfat ain. Masya-Allah. Ah, soalan boleh tanya dekat sini je. Ah, ustaz, macam mana nak tegur suami? Suami tak solat, tak baca Quran. Jadi antara soalan yang paling banyak sekali, antara soalan yang paling banyak, paling banyak bilang kereta ni. Soalan yang paling banyak sekali orang tanya ialah, soalan paling banyak sekali orang tanya tentang suami tak solat, keluarga tak, suami tak solat, anak-anak tak solat. Jadi bila suami kita tak solat, apa kita nak buat? Pertama sekali kita kena rasa sayang, rasa sayang. Pertama, fikir atas suami tak solat ni anugerah Allah. Fikir suami tak solat, anak tak solat, anugerah Allah SWT. Ha, fikir suami tak solat, anak tak solat, satu anugerah Allah. Ha, dekat tu, depan. Dekat tempat cantik tengah tu, wayar je, pelak di sini. Ha, jadi, pertama kita kena rasa fikir risau. Ha, fikir risau atas keluarga ni, satu anugerah Allah SWT. Ha, satu anugerah Allah. Ada orang tak kisah dah, suami tak solat, tak nangis, tak rasa apa-apa. Selagi dia bahagia cukup, duit cukup, rumah cukup, anak-anak cukup, tak apa, tak risau. Jadi kena rasa, pertama kena rasa risau. Satu orang tengok isteri tak solat pun sama, rasa risau tu anugerah Allah. Ha, bila anak-anak tak solat pun rasa risau, rasa sedih, nangis, ha, rasa sedih, anugerah Allah SWT. Sebuah keluarga bukti dia dah hilang kebahagiaan bila mereka dah tak kisah ahli keluarga tak solat. Tengok anak tak bangun subuh tak nangis, kalau tak pergi kerja semua nangis. Ha, suami tak bangun kerja, eh bang pukul berapa dah ni, tak kerja ke? Anak-anak tak kerja, eh ni Al tak kerja, ya Allah kenapa tak kerja, cuti, oh cuti. Satu keluarga panik kalau anak tak pergi sekolah, suami tak pergi kerja, tertinggal, terlambat mesyuarat meeting. Ya Allah yang, kenapa tak kejut, kan ada meeting, orang penting ni, projek besar, abang patut pergi. Presentation terlambat, nanti orang kata apa, janji. Orang janji dengan manusia pun kena tepati tanda iman. Nanti takut projek hilang. Tapi tak bangun subuh, tak ada orang kata, terkejut, nangis,
anak bangun lambat nangis, suami terlambat nangis. Satu keluarga zaman Nabi SAW, zaman orang-orang yang saleh dulu, zaman-zaman orang-orang yang saleh, mereka kalau terlambat, kalau mereka terlambat solat, kalau mereka terlambat solat, kalau terlambat solat semua nangis. Kalau terlambat solat, mereka semua akan nangis, bila terlambat solat semua sekali akan nangis. Mereka semua akan nangis bila terlambat. Bila satu orang terlambat, terlambat je. Dia nanti tengah kot, cuba tengok. Bila kita terlambat je, kita nangis. Kita apa? Terlambat untuk dunia, nangis. Isteri terlambat, ya Allah bang, kenapa ni? Tak kejut. Saya kan ada ni. Sekeluarga risau. Tapi kalau suami si tak solat, tidur lena je sekeluarga. Saya pernah sekali nak pergi satu tempat. Saya tengok budak-budak tengah main-main ramai-ramai. Saya tanya, dek, semain subuh tak? Adik-adik tu semua kata, tak semain subuh. Semua adik-adik ni kata apa? Tak semain subuh. Semua tak semain subuh. Sebab apa? Sebab semua sekali tak semain subuh. Saya tanya, kenapa? Sebab dia kata, ayah tak kejut. Kenapa ayah tak kejut? Tadi ayah bawa pergi tengok wayang, lepas tu midnight, lepas tu main bowling lagi. Balik lewat pagi, subuh tak bangun. Pukul 8 pagi bangun, tak ada siapa-siapa, buat tak tahu je. Pandang pun tak nak, senyap-senyap je sekeluarga. Sebab tu tuan-puan sekalian, ini satu musibah bagi keluarga. Bila waktu subuh, sekeluarga tidur, tak bangun. Sedangkan Allah yang bagi rezeki, Allah jaga, Allah beri nikmat siang malam. Macam mana kita sekeluarga boleh tak bangun pagi untuk sembah dia? Adakah yang lebih besar daripada sembahyang subuh walau waktu? Adakah yang lebih besar daripada sembahyang subuh berjumaah? Jadi kita macam mana pun, solat ni asas kita sebagai hamba Allah. Sebab tu ulama dulu kata, bila tinggal solat, kita dikaitkan dengan tinggal solat sama dengan kufur. Tinggal solat ni dikaitkan dengan kufur. Sebab apa? Sebab tu ulama dulu kata, bila tinggalkan solat, kufur. Sebab apa kufur? Sebab ada sahabat-sahabat pendapat begitu. Sebab kita bila tinggal solat, manusia ni telah tidak menjadi hamba Allah SWT. Dan bila kita tinggal solat, sebenarnya kita sedang merosakkan hidup kita. Kita sedang memusnahkan hidup kita. Sebab tu kita kena jaga solat, supaya bila kita jaga solat, Allah akan sayang keluarga kita. Allah SWT akan sayang dan cinta keluarga kita. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena risau. Risau tu anugerah daripada Allah. Jangan duduk diam kalau keluarga tak solat. Jangan tenteram. Suami tak solat, isteri tak solat, anak-anak tak solat. Jangan tenteram. Jangan duduk diam. Jangan biarkan. Ada orang kata, apalah, sabar je. Bukan, tak boleh sabar. Jangan diam, jangan tenteram. Kena rasa sedih, risau. Kemudian tukar kerisauan tadi kepada rasa sayang. Rasa sayang. Jangan benci pula pasangan. Benci dia sebab dia tak solat. Benci anak-anak sebab anak-anak tak solat. Benci mak ayah sebab mak ayah tak solat. Walaupun mak ayah kita tak Islam, walaupun mak ayah tak Islam, tapi kita rasa sayang pada mereka. Walaupun mak ayah tak Islam, ada kawan-kawan sibuk masuk Islam, mak ayah marah, halau daripada rumah. Dia orang kata kena dakwah, mak ayah tak dengar, lawan. Saya kata ada sahabat Nabi SAW, dia masuk Islam, mak dia kata kalau masuk Islam, mak tak nak makan, mak tak nak sikat rambut, biar kutu gigit mak sampai mati, biar mak mati kelaparan. Dia suap mak dia sepak dia terus buat kebaikan. Islam mengajar kita, walaupun orang buat buruk dengan kita, kita terus buat baik pada dia. Jadi kedua, rasa sayang. Tukar risau pada sayang. Ada orang risau, ditukar pada benci. Risau anugerah Allah dah. Ada orang tak risau, dia senyum 24 jam. Keluarga tak semayang, dia senyum, dia bahagia, dia kata Mona Zakaria. Dia tak risau. Satu hal juga, tak ada risau. Peringkat pertama, risau. Kalau ada risau, syukur. Risau, nangis. Macam soalan tadi dah mula risau. Alhamdulillah. Dan ramai orang tanya soalan yang sama. Suami tak solat. Kena risau. Risau daripada sekarang. Sebab kalau tak musibah demi musibah datang dalam keluarga, tak berhenti-henti. Pertama, risau. Yang kedua, tukar risau kepada sayang. Tukar risau kepada sayang. Sayang macam mana? Kita zahirkan kasih sayang kita. Bertambah baik kita kepada dia. Bertambah kita berkhidmat pada dia. Terus khidmat mak ayah. Picit kaki mak ayah. Cium mak ayah. Basuh kereta ayah. Basuh pinggan kat dapur. Anak-anak kan contoh mak ayah tak solat. Ramai anak-anak asrama, pelajar asrama. Keluarga dia semua tak solat. Jadi tanya saya soalan, macam mana nak buat? Saya kata picit kaki mak ayah.
Ada satu orang pelajar tu, dia kata ayah dia, mak ayah dia tak solat. Budak darjah 6 jumpa saya, mak ayah tak solat, apa nak buat? Saya kata picit kaki mak, picit kaki ayah. Bapa mak dia orang kaya, dia pun terus buat baik pada mak ayah dia. Saya nasihat anak ni, dia duduk masa saya ceramah, masa program, dia balik, dia mula picit mak ayah dia, dia buat baik. Satu hari ayah dia datang jumpa saya. Ayah dia datang jumpa saya. Dia datang, saya cerita kat tuan puan ni, dia datang jumpa saya. Siap bagi bagi duit banyak ni, bagi duit. Bagi duit, bagi hadiah. Saya kata untuk apa? Sebab dia rasa syukur. Sebab ajar anak dia solat. Saya pulanglah duit tu, saya tak ambil duit orang bagi macam tu. Jadi dia kata dia bagi duit banyak-banyak. Dia siap bagi saya suruh bercuti, bagi percutian, bagi macam-macam nak bagi. Cerita dengan tuan puan, nak bagi tanah, nak bagi tu. Seronok sebab keluarga berubah. Anak dia 12 tahun dakwah. Dia saya kata, abang, ini semua daripada Allah SWT dan bukan daripada saya, daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan solat, kata laki tadi, orang yang senang tadi, orang kaya tadi, kata ustaz, saya pernah hidup sekian lama, saya capai demi pencapaian dalam hidup, dan saya terus sedang tak apa suka tengok orang solat-solat ni, malas, dia kata. Tapi dia kata semenjak anak dia jaga solat dan isteri dia jaga solat, dia jaga solat, hidup keluarga dia dah berubah. Hidup keluarga berubah, ketenangan. Dia kata rupa-rupanya pencapaian paling besar dalam hidup ni ialah bila kita dapat jaga solat awal waktu. Jadi ramai orang salah sangka, bila dah kaya bahagia baru jaga solat. Sebenarnya tak. Jaga solat ni daripada kita miskin, kita tak ada apa-apa, kita diuji. Terus jaga solat, terus jaga perintah Allah SWT. Saya pernah sekali dakwah satu orang, dia tak ada kaki. Bawa dia pergi program agama, bawa sama-sama ikut program dakwah ni. Sampai dekat masjid nak pergi berdakwah, saya bagi duit zakat kat dia. Bila bagi duit zakat, tuan puan tahu apa dia buat mula-mula sekali? Sebelum tu dia senang, hidup dia senang. Tiba dia uji kehilangan orang dia sayang, isteri, anak-anak dia, dan dia accident, kaki terhilang. Dia datang masjid tu, dia nangis-nangis. Dia susah, baju dia dah buruk dah. Buruk baju, dia dah tak nak hidup dah. Dalam kata lain, dia kecewa. Kalau orang sekali tengok macam orang gila. Tapi dia datang pergi masjid, mula dia tak nak. Dia kata, buat apa pergi masjid, saya boleh bahagia ke? Tuhan dah ambil orang yang saya sayang, hilangkan kekayaan, kenikmat hidup saya. Tapi apa jadi? Saya bagi duit zakat kat dia. Ada orang bagi duit zakat kat saya, saya pun bagi kat dia. Tiba-tiba dia dapat duit tu, apa dia buat tuan puan? Dia terus berlari ke bawah dan tanpa kaki terus pergi bawah. Dia ada kaki palsu, sampai dekat bawah tu, dia naik atas, dia tunjuk saya serban. Dia kata, ustaz tolong pasangkan serban untuk saya. Sambil saya tolong lilit serban dia nangis. Sambil lilit serban dia nangis. Dia kata, ustaz, saya tak pernah rasa bahagia seperti saya rasa hari ini. Dah lama saya teringin nak pakai serban ni. Dah lama saya teringin nak pakai serban ni. Hari ini saya rasa tenang, rasa bahagia. Dapat dengar ceramah agama, dapat duduk masjid. Alangkah indahnya kalau saya dapat tahu ni semua dan saya dapat kongsikan dengan isteri dan anak-anak saya masa diorang dulu ada lagi. Kalau isteri anak meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi, kasih sekalian. Sebab tu bahagia ni bila keluarga kita solat, suami solat, anak-anak solat. Saya tengok dia, saya nangis. Saya dulu pakai serban, sekarang aku kurang pakai dah. Dia daripada tak ada apa-apa pakai serban. Bukan cerita pasal serban tu, cuma saya nak cerita, ada orang-orang yang sangat miskin, tapi dengan solat hati mereka menjadi bahagia. Tapi sebab tu jaga solat. Sibuk kerja, berniaga, tak salah, berusaha rajin nak kaya. Tapi jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Bawa keluarga pergi berdakwah, berjuang di jalan Allah, belajar agama. Sambil sibuk-sibuk, ejar sikit sebulan, bagi masa 2-3 hari pergi berdakwah. Sambil tu belajar ilmu agama, sambil tu bangun malam nangis. Bagi masa kita untuk agama, untuk Islam, untuk baiki diri kita. Untuk baiki diri kita, supaya kita bertambah dekat pada Allah. Bahagia dengan agama ni, bahagia. Ada seorang kawan saya, maaf, dia cerita-ceritalah ni. Dia kerja masa tu, tak tahu dengar ke tak ni sahabat saya, tentera, masuk tentera. Dulu dia selalu kata, ustaz saya ajak buat dakwah. Dia kata, pernah jawab, buat dakwah ni bila kita dah kaya, kita dah ada kerja tetap, kita dah, masa tu kami sama-sama belajar, dah ada kerja tetap, begitu begini. Dia rajin sampai jadi orang besar juga dalam tentera. Dan takdir Allah SWT, masa mula-mula dia masuk dulu, bila belum masuk dapat degree kan, masuk tentera. Lepas tu bila masuk tentera, apa jadi? Dia mula-mula masuk, takdir Allah,
Ha, belum masuk, biasalah masuk mana-mana asrama pun tentera lagi lah. Ha, biasa kena ragging kan, kena ragging sikit. Biasa jadi junior mana-mana pun ragging. Kat tentera ke, jadi doktor junior ke, jadi nurse junior ke, jadi apa, jadi cikgu junior ke, ha, jadi apa lagi, apa yang junior-junior je biasa kena ragging. Tempat kerja pun sama, ada ragging-ragging lagi sekarang. Sebab orang selalu nak fahamkan orang dengan dengan kekasaran. Dan orang selalu nak, macam mana saya kena dulu, dia kata orang yang kemudian pun kena macam tu. Beza dengan zaman Nabi SAW dan sahabat, mereka membentuk manusia dengan dengan doa, dengan bangun malam, dengan ruh, rohaniat mereka tinggi. Bangun malam, menangis depan Allah, tak tidur malam, dengan sifat akhlak. Mereka buat baik untuk Allah sayang. Mereka buat baik untuk Allah sayang. Dia tak risau orang nak bully dia ke, orang nak tindas dia. Dia hidup hanya untuk Allah sayang. Dia hanya hidup untuk Allah sayang. Sampai orang yang kemudian tengok Nabi, tengok sahabat, mereka jadi macam Nabi dan sahabat. Kita lain. Kita nak baik ke orang, kita kena kita kena ragging dia orang supaya dia orang faham. Kena bercakap kasar, kena hina orang, kena jerit, kena buat begitu begini. Nak ubah ni kena buat begitu begini. Tapi orang dulu tak, mereka baiki keadaan manusia ni dengan dakwah. Sibuk mengajak pada Allah, bangun malam menangis. Sibuk bangun malam menangis. Semain taubat, semain taubat. Nangis doa, nangis doa. Ya Allah salah saya, salah saya. Ya Allah salah saya, macam Nabi. Kemudian batu kata air, berdarah-darah. Ya Allah salah saya, saya yang tak pandai. Saya kurang doa, saya kurang nangis. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maaf doa Nabi. Ya Allah saya adukan lemah dan daifnya saya pada engkau. Ni dulu, dulu dunia berubah. Sekarang orang suka jalan singkat. Untuk buat ayat, anak jadi baik, ragging anak-anak. Untuk buat jadi isteri jadi baik, ragging, tunjuk ganas. Nak jadi supaya murid-murid hormat saya jadi cikgu, saya kena jadi betul-betul kasar. Untuk bangunkan, untuk bangunkan ni, manusia kena ubah begini. Orang ni kena tegur ganas-ganas, kena kasar, kena betulkan begini. Jadi manusia nampak dengan jalan begitu, manusia berubah. Tapi orang dulu tak, dia tahu hidup ni singkat. Dia sibuk untuk, dia sibuk untuk Allah sayang. Dia sibuk untuk untuk Allah sayang. Jadi kedua, rasa sayang pada manusia. Rasa sayang pada suami, rasa sayang. Bila rasa sayang, kita nasihat pun jadi lemah lembut. Bila rasa sayang, kita cakap cakap pada mereka pun dengan niat untuk baiki diri kita. Tapi kalau cakap tu dah mula nak betulkan orang lain, orang yang dibetulkan, rasa diri dibetulkan pun mula melenting. Dan kita marah dia sebab dia marah kita. Tuan-tuan faham kan? Yang kita tegur orang, kita dengan nak betul nak basuh dia ni, kita pun basuh dia. Lepas kita basuh dia, kita sekolahkan dia, kita betulkan dia, dia melenting, dia marah sebab kita kasar. Dia melenting, dia melenting pada kita, dia marah kita cara kita tegur. Kita pun makin melenting pada dia. Jadi siapa yang betul sebenarnya? Jadi siapa yang betul sebenarnya? Mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Yang ditegur, dia melawan, kita pun tegur dia balik, kita pun melenting balik. Jadi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Yang salah siapa? Saya yang salah. Dua-dua tu betul. Yang salah siapa? Yang salah tu saya. Sebab saya melihat buruk orang lain. Sebab saya cari kesilapan orang lain. Sebab saya nampak buruk orang lain. Salah saya yang bercakap ni. Untuk tu, sebenarnya hidup ini ialah kita membetulkan hati kita kepada Allah. Sebab tu orang-orang yang salih, saya baca kongsi doa mula-mula tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Ya Allah, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang maha menguasai, yang tidak memerlukan sesiapa pun untuk beri apa-apa. Kalau diberi pun, khazanah dia tidak pernah berkurang walaupun sedikit. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Dengan rahmatmu, perbaikilah hidup kami. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, dengan rahmat membantu kami. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolong betulkan hidup kami setiap saat, setiap ucapan, setiap fikiran. Ramai orang yang mengucap sesuatu yang dianggap perkataan tu tak ada apa-apa, tapi mereka dihumban dalam neraka kerana perkataan tu. Ada orang mengucap sesuatu yang dia rasa perkataan tu biasa-biasa, tapi kerana perkataan tu dia dimasukkan dalam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulang-ulang kali kita rasa, pertama risau untuk baiki suami, kedua untuk baiki isteri, anak-anak. Rasa risau tu anugerah Allah. Kalau tak risau tengok keluarga tak semayang, kita kena lagi masalah. Kedua, tukar jadi sayang. Yang ketiga, yang ketiga tukar jadi sayang macam mana? Kita makan berjumaah, buat baik. Yang tadi cerita yang tadi, bila tentera tu dia masuk takdir Allah, kena ragging lah. Bila kena ragging, saya ringkaskan, dia pergi masjid, dia dengar ceramah yang biasa dia dengar waktu subuh. Ada satu ni, bayan subuh, kuliah subuh, pagi Ahad. Di tengah dengar-dengar, semua orang, dia cakap-cakap-cakap, semua nangis. Semua nangis. Dia pun nangis. Dia kata apa kat saya? Saya dengar biasa je. Lepas tu dia beritahu saya, dia nangis.
Orang dia kata, oh kenapa? Dia rasa macam ceramah tadi menjawab setiap persoalan dia. Jadi kadang-kadang bila ujian datang, baru kita rasa kita dengar nasihat pun kita nangis. Selama kita tak peduli sangat nasihat, tapi bila kita susah, baru kita suka dengan nasihat. Kadang-kadang nasihat sama kita dengar ulang-ulang kali untuk ubat hati kita. Rupanya mendengar tentang Allah, akhirat ni buat hati kita tenang, rasa bahagia. Jadi dia kata, ustaz, saya bersalah. Saya sangka buat dakwah bila saya dah jadi orang besar dalam jabatan sekian-sekian, baru saya buat dakwah. Saya silap 100%. Dakwah ini kita buat walaupun kita tengah miskin, walaupun kita masih belajar, walaupun belum ada kerjaya, walaupun orang tengah tak percaya kita, walaupun orang tak pandang kita siapa, walaupun kita tak ada duit, walaupun muka kita tak handsome, walaupun kita sakit. Dan atas katil pun dakwah. Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, masa di atas katil tengah baring, dia masih berdakwah. Dalam keadaan suara tak keluar, dia masih berdakwah. Dia sibuk puji Allah, dia sibuk agungkan Allah SWT. Dan kata baring, puji Allah. Syekh Yusuf Al-Khandahlawi masa tengah baring, tapi dia sibuk puji Allah SWT. Sibuk puji Allah. Jadi kata, kita sibuk puji Allah, tak usah besarkan makhluk. Jangan hina mana-mana makhluk pun, jangan puji makhluk ni terlebih-lebih sangat. Tapi kita sibuk puji Allah yang jadikan manusia. Kita jumpa orang buat baik, kita terima kasih pada dia. Kita terhutang budi pada dia. Dan kerana kita bersyukur pada Allah, terima kasih pada orang kerana bersyukur pada Allah. Pernah Nabi SAW nak keluar rumah, Nabi cantikkan diri, Nabi betulkan pakaian. Dan orang kata lain, Nabi SAW minyakkan janggut, Nabi betulkan serban pakaian Nabi SAW. Aisyah tengok Nabi SAW, Aisyah puji Nabi. Nabi SAW tanya Nabi, kenapa macam tu? Lain macam nak jumpa orang, Nabi nak cakap, Nabi betul-betulkan diri Nabi. Nabi betulkan pakaian, tengok cermin, baca doa. Nabi SAW jawab, Nabi kuat maksudnya, menggembirakan hati saudara semata-mata untuk perintah Allah SWT. Gembirakan hati saudara kerana Allah, untuk Allah sayang. Jadi kita, walaupun kita kemaskan diri, kita pergi kerja, kita bersihkan diri, kita hidupkan sunnah Nabi SAW, kita pakai wangi-wangian, kita pakai deodorant contohnya kan, kita nak bagi orang rasa tenteram, rasa bahagia, supaya bukan rasa untuk orang, tapi sebab Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Supaya Allah sayang kita, kita tak beban ke orang lain. Jalan menjadi beban. Contoh kan, walaupun kita tak kaya deodorant je, tengah semayang kan, macam nak meninggal orang sebelah, tengok satu saw terbaring lah kan? Satu saw terbaring lah, pesan sebab bau kita, contohnya. Tapi kita pula kalau orang bau macam tu duduk sebelah kita, kita sangka baik, mungkin dia sakit, mungkin dia ada. Kadang-kadang ialah ujian lain orang berbeza-beza. Dia dah pakai deodorant, tapi Allah uji dia kan, contoh maaf bau begitu begini, kita sangka baik, jangan benci. Tapi kita tidak menyusahkan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW kedua rasa sayang, rasa sayang. Sampai anak, ada satu anak yang tadi beritahu bapa, mak ayah tak sebenarnya dia hikmat. Sampai dia kata, kenapa kau baik sangat dengan mak ni? Kenapa baik sangat? Sebab dia kata dia nak mak ayah masuk syurga. Dia nangis, dia peluk mak ayah. Mak hantar saya sekolah, mak hantar saya belajar ada seorang ni. Dia cerita kat saya, dia dakwah mak ni macam tu. Mak hantar saya belajar, buat begitu begini. Alhamdulillah. Tapi mak, saya sayang mak. Kenapa tak ada apalah mak? Dia simpan. Tapi mak dia geram nak tahu. Sampai mak dia geram nak tahu, last kali dapat tahu, rupanya anak dia nangis selalu waktu malam, selalu tolong. Rupanya dia cuma minta satu, dia nak mak, saya nak mak semayang, saya nak mak semayang. Saya dulu-dulu pernah ada 70 orang pelajar yang memang dengan saya rapat lah. Saya bangunkan anak-anak ni, segala puji bagi Allah yang buat semua. Anak-anak ni dalam lebih daripada separuh mak ayah tak semayang, lebih daripada separuh keluarga tak semayang, lebih daripada separuh orang-orang yang senang-senang, yang keluarga tak ingat sangat perintah Allah, orang susah yang tak ingat perintah Allah. Jadi apa saya buat? Saya suruh mereka makin hikmat kat rumah. Bila balik kampung daripada asrama, dia orang hikmat kat rumah, rajin buat dakwah kat rumah, buat taklim, pergi masjid, balik masjid hikmat mak ayah. Sampai mak ayah terharu, terkesan, apa benda lah anak aku makan ni, jampi apa dia orang kena ni. Tengok TV pun tak berapa sangat, main game sikit-sikit je. Kemudian bukan-bukan lah tak buat, bersihkan rumah, tolong mak, tolong ayah. Apa benda mengubah korang ni? Rupa-rupanya bila hidayat datang dalam hati, hidayat datang dalam hati, dakwah itu lebih manis daripada main game bagi anak-anak. Dakwah tu lebih manis daripada tengok TV. Dakwah tu lebih manis daripada pergi mandi kolam. Dakwah tu lebih manis daripada main PS4. Dakwah tu lebih manis daripada main motor. Buat dakwah tu lebih manis daripada segala-galanya. Sebab dakwah, bukan sebab dakwah tu kenapa, sebab dakwah tu sedang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji Allah ni manis, nikmat. Saya pernah jumpa satu anak muda, dia perempuan remaja, nak dia nak
dia putus cinta, mak dia suruh bawa jumpa. Anak dia macam orang gila, berubat sana sini pun tak tersihat-sihat lagi. Saya jumpa dia, segala puji bagi Allah. Saya suruh anak ni ulang cakap macam saya cakap. Saya kata nak, tak ada yang boleh beri bahagia pada saya melainkan Allah SWT. Tak ada yang boleh pelihara saya selama ni melainkan Allah SWT. Tak ada yang boleh beri saya bahagia tenang melainkan Allah SWT. Walaupun saya kehilangan suami, saya kehilangan pakwa yang saya sayangi, dia tak ada apa-apa, tak boleh beri saya bahagia. Dia ada ke tak ada, sama je. Yang beri bahagia ialah Allah. Dulu dia tak ada pun, elok je berak, elok je buang air, elok je bernafas, elok je semua. Dia datang, tiba saya kata kalau tak ada dia, mati saya, betul ke? Tak, Allah yang buat. Ada orang masa pergi kedai, hidup dia berkat berkeluarga, suami dia meninggal, dia sedih. Ada orang sampai ni cerita, saya cerita ni orang-orang yang ada sampai penyakit murung, sedih, stres. Saya suruh dia cakap kalimah. Bila dia cakap kalimah, dia buat da'wah, hati dia jadi tenang. Hati dia jadi tenang. Bila cakap betul, baru dah tenang. Dulu kalau pergi kedai, order lambat dapat. Dulu kalau dengan suami pergi mana-mana, kadang-kadang lambat orang layan. Pergi kedai mamak, mamak tak pandang. Tapi sekarang pergi kedai, pergi kedai restoran, pergi kedai mamak sampai-sampai, order belum, baru order, belum order makan dah sampai. Maaf gurau ya. Berebut-rebut orang nak hantar. Jadi sebenarnya kalau nak fikirkan nikmat dalam hidup ni, tak berhenti. Jadi ketika kedua rasa sayang. Kedua rasa sayang. Yang ketiga, banyak nangis pada Allah. Tukar kerisau pada sayang dan malam nangis. Nangis tu orang yang kita sayangi. Nangis ni ajaib. Boleh ubah apa saja dalam dunia. Tanda doa kita makbul, kata ulama, air mata mengalir. Bulu roma mula meremang. Malam hari nangis. Tengok apa-apa keadaan musibah ni nangis. Ya Allah, saya sayang suami saya. Dia dengan saya dah 15 tahun. Tapi dia belum semayang. Ya Allah, bila suami saya semayang? Ya Allah, saya sayang suami saya. Bila suami saya dapat jaga solat, dia baik yang lain, kerja rajin, bagi duit, kasih sayang, lemah lembut. Tapi dia tak solat. Ya Allah, tolonglah beri suami saya solat. Ya Allah, tolonglah beri suami saya solat. Tengok anak-anak. Ya Allah, anak saya sayang dia. Dulu masa mula dapat, saya menari-nari dapat kan, melompat-lompat dengan suami saya. Tapi hari ini dengan isteri saya. Tapi ya Allah, hari ini anak saya tak solat. Ya Allah, beri hidayat pada dia. Banyak nangis. Yang ketiga, banyak nangis. Yang keempat, ajak suami pergi majlis-majlis ilmu. Ajak suami pergi buat da'wah, belajar iman dekat masjid. Itu nombor satu. Belajar buat da'wah. Selalunya orang kalau ikut program da'wah kat masjid, pergi belajar iman beberapa hari, balik tu insyaAllah berubah. Suami mesti solatnya. Tu ajaibnya bila mujahadah. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallazi najahadu, maksudnya bermujahadah di jalan kami, pasti kami bukakan subulana, jalan-jalan hidayat. Jadi kita kena tertibkan diri kita untuk meluangkan masa untuk belajar iman, belajar ilmu, untuk buat dakwah. Kalau sibuk, siang malam memang sibuk. Tanya dekat orang tepi jalan pun sibuk. Orang minta sedekah pun sibuk. Maaf ya, untuk sedekah. Kita main program masjid, pergi ceramah agama. Selalu saya pergi tempat negara tertentu kan, dia pun tak nak pergi masjid. Dia sanggup duduk bawah longkang tepi jalan. Dia pun sibuk. Maaf, saya sibuk. Sibuk sedang minta sedekah contohnya. Minta derma tepi jalan. Minta derma pun sibuk. Sedang minta sedekah pun sibuk. Tanya orang yang tak sibuk, mana? Ada tiga orang yang dalam dunia yang takkan jawab sibuk. Tiga orang. Pertama, orang dalam penjara. Kalau kita kata mai keluar berdakwah jalan Allah, mai keluar pada ni, pergi, jom pergi majlis ilmu, ikut saya. Nah, dia nak keluar. Kalau dalam penjara dia sanggup. Sebab memang nak keluar penjara. Orang dalam penjara yang tak sibuk. Kedua, orang tak sibuk siapa dia? Kedua orang yang tak sibuk ialah pertama orang dalam penjara. Kedua orang yang tak sibuk, orang dalam hospital. Kaki dah tergantung, sakit, nazak. Allah sayang kalau kita ajak mereka pergi program agama, dengan ceramah agama, dia kata saya nak pergi tapi doakan saya sihat. Orang penjara kata doakan saya, saya keluar penjara nanti saya insyaAllah saya ikut ustaz. Jadi orang yang tak sibuk siapa dia? Sebab tu dalam Quran diceritakan orang yang bila mati dia menyesal. Ada hadis kata kalau diberi hidup sekejap, dia nak solat dua rakaat. Kalau diberi, hadis Nabi SAW, mereka ingin untuk solat. Ada hadis yang lain,
Ada manusia balik dalam dunia cuma untuk ingat Allah. Mereka akan menangis kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, kami dah nampak. Absarna wa sami'na, kami dah dengar, kami dah yakin. Ya Allah, balik kami dalam dunia untuk buat amal soleh. Mereka akan nangis sampai mata dikering. Dia akan kata, ya Allah, kami nak diulang lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar dan kami dah yakin. Balik kami dalam dunia untuk buat amal saleh. Sampai air mata dia akan kering dan sehingga keluar air mata darah, air mata nanah, mereka tak akan dibalik dalam dunia. Dia akan kata lagi, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar, kami dah yakin. Balik kami dalam dunia untuk buat amal saleh. Mereka akan menangis sampai mata mereka buta pun Allah tak akan balikkan dalam dunia. Kalau nak nangis sampai mata sakit, sampai buta pun, biarlah dalam dunia ni. Sebab tu orang-orang yang saleh, Abdullah ibn Umar sampai sahabat-sahabat, dia ada kesan alur dekat mata dia. Ada kesan alur, kata Sina Ali radhiyallahu anhu lah ihya. Sahabat-sahabat ni ada kesan alur di mata mereka. Warna hitam. Dan kesan, tak tahu lah siagak, mungkin kesan alur begitu. Ada kesan air mata menangis. Ada lekuk sikit kat muka tu, macam nampak ada kesan. Orang kan lepas nangis kan nampak muka dia. Mereka hari-hari nangis. Mereka hari-hari nangis. Ada kesan air mata pada wajah mereka. Ada kesan lekukan nangis orang-orang dulu. Sebab tu bila orang-orang yang saleh, mereka siasa perbaiki diri dia. Siasa perbaiki diri. Sampai muka pucat. Muka pucat. Waktu malam nangis pada Allah. Ya Allah, untuk tu kita banyak muasabah diri kita. Bila kita banyak check diri kita, kita tak sempat nak tengok orang lain. Tak sempat nak tengok orang sana salah, orang sini salah. Kita banyak kata, saya yang salah. Ni dosa saya. Ni kezaliman saya. Kurang saya buat dakwah, saya kurang nangis. Inilah punca semua yang terjadi. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang tanya pada dia, kenapa zaman kamu tak seperti zaman Umar radhiyallahu anhu? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebab zaman kamu, zaman Sayyidina Umar, semua orang macam aku, yang ni macam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi zaman ni semua orang macam kau, macam kau, sibuk cari salah orang lain. Zaman Sayyidina Umar, semua orang macam aku, kata Sayyidina Ali. Tapi zaman ni semua orang macam kau, sibuk cari orang salah orang lain. Orang lain semua betul, yang salah saya. Itu dalam hati kita. Paling kurang kita banyak belajar sangka baik pada orang lain, belajar rasa sayang pada orang lain. Jadi tuan-puan sekalian, pertama, rasa risau anugerah daripada Allah. Tak risau, satu musibah dalam sebuah keluarga. Kedua, rasa sayang. Tukar risau pada sayang. Jangan tukar risau kepada kebencian pada mana-mana manusia. Benci menyebabkan pintu hidayah untuk dia terhalang. Dan pintu keampunan untuk kita pun terjauh. Pintu rahmat untuk kita ditutup. Lagi kita meluaskan rahmat kasih sayang pada orang, lagi luas rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita. Kita buat baik pada orang sebenarnya bukan sebab orang. Kita sangka baik pada orang bukan sebab supaya orang tu. Kita tolong orang bukan supaya orang tu. Kita khidmat pada masyarakat bukan sebab orang. Kita nangis, kita buat apa pun dakwah orang bukan sebab nak betulkan orang. Tapi hakikat sebenarnya nombor satu ialah kita nak Allah maafkan kita. Kita lagi kuat buat dakwah, tarik orang lain, pimpin tangan orang, hanya kerana kita nak Allah sayang kita. Hanya kerana nak Allah sayang kita. Nampak kita pujuk orang sungguh-sungguh. Orang puji kita bagus. Pujuk orang buat dakwah. Pujuk orang solat. Peluk dia. Pujuk dia. Cakap lemah lembut dengan dia. Beri hadiah. Belanja dia makan. Macam kita betulkan dia kan? Tak. Sebenarnya nampak macam tu. Tapi kita nak Allah sayang kita. Suatu orang mak hilang anak. Kata ulama. Ramai orang cakap anak kakak hilang sebab mungkin penculik. Ada orang kata begini. Orang pun viralkan cakap begitu, begini, begitu. Macam-macam orang cakap. Polis cakap macam ni, bomba cakap macam ni, menteri cakap macam ni, semua jawab-jawab. Tapi ada satu orang dia buat apa? Tiba satu orang biasa, mungkin orang gila jaganya, baju pun buruk. Tiba-tiba dia pegang tangan anak kita, dia cakap, kakak saya jumpa anak kakak. Dia dalam hutan, dia pergi main kat ni, dia tak jumpa jalan balik. Mungkin orang dalam hutan, daripada hutan, pakaian pun tak sempurna, pegang tangan anak, bagi kat kita.
Apa kita buat? Kita rasa nak peluk abang tadi. Kalau kita ayah rasa nak peluk, kita peluk anak dulu, kita peluk dulu. Terima kasih lah Haji, saya tu hutang budi dengan Haji. Sebab Haji selamatkan anak saya. Tuan-tuan sekalian, Nabi-Nabi, amal mereka kadang-kadang, amal mereka sempurna. Tapi yang paling membuat Nabi-Nabi mulia ialah dia menjadi hamba Allah yang baik. Kedua, mereka sibuk mengajak manusia pada kebaikan. Jadi kita buat dakwah bukan sebab kita baik. Kita ajak orang supaya Allah sayang kita. Ada satu alam dalam riwayat Bukhari, dia masuk dalam, dia tanya, apa sebab untuk kamu masuk syurga? Dan masa tu dia tak jawab. Dan sekali dia cari-cari dengan rendah diri, dia jawab apa? Mungkin satu, siasa-siasa meringankan hutang orang pada saya, yang mampu saya akan, yang ada duit saya akan aturkan balik penjadualan balik untuk bayar hutang. Saya aturkan balik, mudahkan untuk dia. Orang yang tak mampu saya kurangkan atau saya halalkan untuk dia. Sebab tu orang ni telah, kedua, dia siasa memaafkan orang lain, tidak iri hati dengan mana-mana manusia, dan sebab tu dia dimasukkan dalam syurga. Jadi mungkin sebab kita dakwah orang jahat, sebab orang ni jadi baik, kita dimaafkan. Mungkin kerana bila ujian datang, musibah datang, sangka baik kita kepada alim ulama, sangka baik kita pada mana-mana orang ni, pada semua ulama, pada orang lain. Mereka dah orang baik-baik, tapi mungkin kerana sangka baik kita pada diri dia, kita orang berdosa. Ujian kita nak beramal ke tak, nak solat ke tak, tu ujian kita. Nak buat dakwah ke tak, nak beri masa untuk agama ke tak, nak bangun malam ke tak. Masih terfikir-fikir hari-hari. Dah umur dah 30 tahun, dah 40 tahun, dah 20 tahun, 50 tahun dah umur. Tapi masih fikir, umur saya jatuh dah 10 tahun dah cakap agama ni. Daripada umur 12 sampai sekarang, mungkin umur dah 22 tahun kan. Dah 22 tahun sampai sekarang, tapi masih fikir nak bangun tahajud ke tak. Masih fikir nak beri masa untuk agama ke tak, nak buat dakwah ke tak. Tapi orang lain dah sampai ujian lain, ujian sampai ulama, ujian begitu begini. Apa kita buat? Kita sangka baik. Kerana mudah-mudahan sangka baik kita kepada orang baik-baik, memang mereka dah orang baik, mungkin mudah-mudahan sebab tu Allah maafkan kita, Allah ampunkan dosa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, kasih sekalian, kita pertama risau, kedua kita rasa sayang, yang ketiga kita dakwah mereka, dakwah pada Allah SWT. Dakwah. Dan keempat, hidupkan taklim dalam rumah. Hidupkan taklim dalam rumah. Bila kita hidupkan amalan taklim dalam rumah, Allah akan turunkan rahmat dalam rumah. Dalam rumah bila ada Quran dan hadis Nabi SAW, malaikat memenuhi rumah kita, akan bertindih-tindih sampailah malaikat ni semua akan minta ampun untuk kita, dan mereka menjadi saksi Allah maafkan kita. Majlis taklim rumah tangga, insyaAllah, suami tak nak duduk, jangan paksa. Baca dengan isteri, baca dengan anak. Bila kita baca, pelan-pelan anak kita datang, sorang-sorang datang. Jadi tuan-puan mulakan amalan ni, insyaAllah. Dan tuan-puan, soalan seterusnya, dan saya juga tuan-puan ada program ni bulan Mei untuk saya buat jelajah sekolah. Tapi ni saya buat yang public. Tuan-puan boleh hantar anak-anak dekat KL, Johor Bahru dan Melaka. KL, Johor Bahru, Melaka bulan Mei. Program dari 8 pagi sampai 5 petang. Saya akan pecah dua dewan, sekolah menengah, sekolah rendah. Supaya cerita-cerita macam ni lah. Antara poin yang paling utama, saya suka terus terang dengan tuan-puan, saya nak anak-anak ni dengar Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Allah bersama saya, semua boleh jadi. Saya ada Allah, saya ada Allah, saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Besarkan Allah. Yakin ni 90% boleh mengubah seseorang. Baik atau buruk seseorang, cemerlang atau tak seseorang, 90% bergantung bukan pada pengetahuan dia, tapi kepada sikap dan akhlak dia. Kalau dia ada sikap dan akhlak yang baik, hidup dia akan berubah 90% pada sikap dan akhlak. Sebab tu Nabi SAW kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak jadi baik bila hati baik. Hati jadi baik bila percakapan betul, pendengaran betul, matlamat hidup betul. Jadi saya ada buat program tu supaya yakin pada Allah. Allah bersama saya. Dunia ni kacang gila, saya selalu cakap, tak ada hal lah. Senangnya boleh punya, saya ada Allah. Allah tentukan baik. Jadi saya buat dekat KL, dekat UPM. Saya ada tempah dewan kat UPM tu, dan Johor Bahru, dan juga Melaka bulan Mei. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak adik-adik, InsyaAllah saya, dan harga pun murah je lah untuk program ni kan, sebab sewa dewan sikit-sikit dan iklan-iklan kat Facebook ni. Saya pun ada ni. Itulah je tuan-puan, boleh daftar anak-anak. Boleh daftar di www.transformjiwa.com, www.transformjiwa.com. Ataupun boleh WhatsApp. Mungkin tak boleh WhatsApp, nak tahu, cakap berminat program pelajar, daftar anak-anak. Kalau program sekolah, tulis jelajah sekolah, nak jemput ke sekolah-sekolah, motivasi untuk guru-guru, untuk mak ayah anak-anak, boleh WhatsApp 017-3666-848, 017-3666-848.
Masya Allah. Anak daripada umur, sejak tuan puan, anak pada umur 9 sampai 17 tahun. Saya akan pecah dua dewan, sekolah rendah, sekolah menengah. Saya dibantu dari ramai ustaz-ustaz yang memang anak-anak muda yang contoh, saya bawa sama-sama. Saya akan pecahkan nanti. Saya lari-lari antara dua dewan, lari sini-sini sekejap. Jadi sekolah menengah, sekolah rendah ni, kita tak akan campur lah. Sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi Anas Da'i tanya. Jadi tuan puan, Anas Da'i tanya cara. Tadi Puan Leila Maisara tanya umur kan, dah jawab. Anas Da'i tanya, ustaz, cara merawat hati dari sifat ujub, riak dan lain-lain. Saya sendiri pun nak selamat daripada sifat tu. Ujub, riak, kibir, sum'ah ni semua. Ini semua kan, riak ni kita nak menunjuk-nunjuk supaya orang nampak apa kita buat. Riak kan. Sum'ah ni kita nak orang dengar apa kebaikan yang kita buat supaya semua orang tahu. Kita harap pujian, penghargaan orang. Kita cukup takut penghinaan dan kejian orang. Ujub ni kita kagum dengan diri sendiri. Rasa diri kita seseorang. Rasa diri kita ni hebat, doa makbul. Rasa kita wali Allah. Rasa kita ulama. Rasa kita orang saleh. Rasa kita hebat, berilmu. Ni semua penyakit hati. Dan kita semua berhajat. Anas Da'i tanya, saya yang bercerita ni lagi juta-juta-juta-juta kali berhajat supaya Allah selamatkan saya daripada sifat-sifat tu. Yang Nabi SAW beritahu pada sahabat, riak dan rasa ni semua penyakit yang berat. Antara Nabi ajar doa, bacalah tiga kali pagi dan petang. Allahumma inna na'uzbika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, Allahumma inna min an nushrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada syirik yang kami ketahui dan daripada syirik yang kami tak ketahui.